Guys, sekarang kita mau lihat anak kucing. Anak buaya. Cantik semua nih. Anu ya, bonyong gitu. Ini buaya muara. Oh, ini yang buaya muara ya? Yang jenis yang sayur asin, sayur tawar. Lihat ah. Oh, yang pirang. Serian apa apa kah? Welcome to my channel Asrina Basri. Di tempatmu apa namanya, guys? Guys, hari ini sebelum aku balik ke Jakarta, aku mau pergi ke tempat satwa. Itu ada penangkaran buaya sama dengan apa tadi kita lihat? Dum-dum ya? Gajah, guys. Jadi kita bakal lihat keseruan kita sekeluarga. Keluarganya Pak Basri, ada mamaku, ada bapakku, ada Rapli, ada Ciko, ada Oyo. Langsung aja kita pergi. Let's go. Nih, penangkaran buaya Balikpapan ya. Balikpapan dari kapal pontong. Oh, ini buayanya ada, guys. Oh my god. Ada nih, ini buaya. Masuk-masuk langsung ada buaya. Ini di, menggigit, Kom? Udah diikat. Oh, sudah diikat tante saja. Lompat tadi ya? Gina, Om ya? Gina. Ini umur berapa, Om? 4 tahun. Bisa digendong ya. Coba, tapi enggak ada ini. Mas. Bentar. Kita harus belajar dulu. Dia ya, sama Mas ya langsung. Apa nih? Sama ibu ya. Enggak bisa deh. Digendong. Di kayak mau jalan begini. Peluk, peluk. Enggak ada apa-apa dah gigi gitu. Gitu. Digendong kan lagi. Ya betul. Apa lagi? Yang besar, yang besar aja. Let's go. Masuk, masuk sini ya. Guys, kita cari buahnya. Aku tadi takut. Aman enggak, teman-teman? Aman enggak? Aku takut-takut, guys, sumpah. Ini Asari buahnya udah brown nih. Tapi baru lihat buaya kah? Tapi nanti besar jadi buaya kok. Guys, sekarang kita mau lihat anak buaya. Oh iya, kecilnya. Kalau ini anak buaya siam ini. Yang paling besar buayanya mana? Paling belakang. Oh iya. Wah, 70 tahun nomornya. Kaget aku anjir. Kalau ini buaya sempit. Oh, pantas aja sumpit tuh anunya monyongnya. Monyongnya. Oh iya. Monyongnya. Oh, monyongnya. Ini tadi banyak nah. Anyew, oh yang. Kamu kayak gini nah yang tadi sakit sendak enggak mati kayak coba gitu kan? Enggak, lagi berjemur itu. Oh. Lagi berjemur. Ini lompat enggak? Ini udah ngangak nih. Ya kencing juga biar buaya kencing juga. Ada kan? Kan betul ada. Ya Allah, ini dari buaya itu. Nih, jadi saya takut ya guys. Bang, ini buka penangkaran buaya sejak kapan, Bang? Itu udah lama. Dari kita tahun? Interview dulu. Dari tahun? Itu 1990. Oh, 19?
90. 60 ya? Wow. Oh, lama juga ya. Oh, ini kecil betul lah. Jadi kalau udah gede dipindahkan ke yang ini kan? Nah, guys, kita lihat ya buayanya, buaya. Buaya darat. Buaya kayaknya. Oh, ini yang buaya muara ya? Yang jenis yang Ih, lihat. Oh, yang viral di Padang itu apa coba? Yang sengata apa? Yang makan orang ya. Ngeri. Tapi kalian nih enggak ada yang kena musibah kah dulu? Atau tangannya kah termakan? Kita mau lihat ini, guys. Mana? Oh my god, this is my career. Oh my. Ada 47 ekor. Bisa. Ya Allah, banyak betul guys. Ada lebih besar lagi ya. Dek, ada ini mana bisa loncat. Sekarang kita mau lihat kakeknya buaya ya guys ya. Katanya ada yang paling gede. Tadi kan kita udah ngelihat beberapa buaya, yang paling besar, yang paling kecil, terus tuh yang paling buaya ini nih. Cara pemanggilannya kayak gitu. Sekarang kita mau lihat neneknya buaya ya guys. Ini dia. Eh, itu neneknya kah? Hah? Iya, kakeknya. Wih, udah tua. Awas ininya. Neneknya buaya ya? Kakeknya? Kakeknya buaya kan? Mau lagi. Apa kayak mana? Tantai! Panggil lagi. Kuru. Itu kuru. Sari. Jadi guys, jadi kalau misalnya dia kan bertelur nih, buaya. Jadi nanti ditaruh di dalam apa tuh? Di inkubator. Taruh di inkubator telur. Terus tuh nanti kalau mau diambil di sana kan enggak mungkin kan satu orang kan nanti digigit buaya. Jadi ada 4 orang, 2 jaga telur, 2-nya itu buat jagain si buaya supaya enggak ditangkap kita. Gitu guys. Makanya prosesnya agak lama. Ini buaya dari muara. Sekarang kita mau lihat buaya. Oh, ini enggak boleh sampai didi, guys. Bui, oh, gendut ya? Gendut. Nah, tuh, guys. Kalian tahu enggak sih? Ya, kok kayak kodok. Banyak dia namanya ini, Bu. Coba lihat. Oh, iya. Oh, ini airnya beda-beda juga ya? Wah. Oh my god. Anjay, lancip. Guys, kita rencana hari ini mau naik apa nih? Mau tanya, naik apa? Oh, mau naik apa? Mau naik domba. Astagfirullahaladzim. Mau naik gajah ya, guys ya. Langsung aja naik ke sini. Nih, ini gajah di tempat nanti di tempatmu. Kita jalan dulu. Serian apa apa kah? Coba aja. Aku naik aja di sumpah. Aku naik aja. Ini umurnya berapa om gajah? Hati-hati gajahnya kamu. 18 tahun. Ini gajah dari? Tak sanggup ulun guys.
Ah, tadi dilihat tuh. Merasa ketulang-tulangan ini. Gajah dari. Kawa tinggal. Tadi aku merasakan tulangnya gajah tidak. Berkorbannya sumpah. Tidak apa-apa kak aku di sini. Oh my god. Oh potong kak. Ini ada pernah orang jatuh enggak dari sini? Ini gajahnya ada berapa sih? Mana satunya? Enggak tahu aku. Halo teman-teman yang sudah nonton YouTube aku, thank you so much. Nanti kita bakal lanjut lagi liburan part 2 bersama keluarga sebelum balik ke Jakarta. Pokoknya makasih buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komen. Oh iya, by the way ini aku ada di Balikpapan ya guys. Pokoknya tunggu apa? Tunggu terus video vlog aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.